Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan selamat atas SMK Negeri 1, atas peresmian Daikin COE. Daikin dan SMK Negeri 1 Lamongan sudah menjalin kerjasama lebih dari 4 tahun. Di tahun keempatnya, tanggal 19 Juli 2024, Daikin dan SMK Negeri 1 Lamongan resmi mendirikan Daikin Center of Excellence untuk menunjang proses belajar mengajar, terutama di jurusan refrigerasi. Dengan pusat keunggulan Daikin SMK Negeri 1 Lamongan di bidang refrigerasi, kami sebagai siswa bisa lebih semangat lagi untuk belajar. Semoga kami sebagai siswa bisa lebih berprestasi dalam bidang refrigerasi. Kami sangat bangga karena dengan adanya program seperti ini, siswa kami akan sesuai dengan standar kerja nasional maupun internasional, sehingga siswa kami akan sesuai dengan kebutuhan industri yang ada di luar. Terima kasih Daikin, Daikin AC kelas dunia. Mas Habib, senang gak sih ngelakuin kayak gini, ngerjain AC kayak gini, senang gak? Senang. Daikin luar biasa. Menginspirasi kami dan juga Bapak Ibu Guru TPTU termasuk anak-anak di jurusan itu memberikan semangat tersendiri. Jadi anak-anak di jurusan TPTU ini merasa ada perhatian penuh dari Daikin. Di tahun 2024 ini oleh Daikin kita diberikan bantuan yang namanya Daikin Center of Excellence. Ini sangat membantu sekali kepada SMK 1 Lamongan, kepada anak-anak kami untuk jauh lebih bersemangat dan untuk berprestasi.